Dan kalau kita lihat dari tahun 2019 itu ada 14 parpol ya, dari total 27 yang daftar, hanya 14 yang akhirnya lolos dan maju untuk pemilu di 2019. Nah, kemungkinan di tahun ini akan lebih banyak parpolnya atau enggak, Bang? Kalau Abang melihatnya nih, Bang, dari total pendaftar sekarang, terus dicek kemarin kelengkapannya, bekas dokumen, dan segala macam. Di tahun 2017, ya, tepatnya bulan September, jumlah partai politik daftar itu 27. Bang, yang mendaftar ini 40. Okay. Nah, dari situ aja sudah ketahuan ya bagaimana antusiasme partai politik untuk menjadi peserta pemilu. Karena memang pendaftaran sekarang tentunya juga dipermudah kasih sipol, jadi banyak pihak yang optimis kalau mereka ikut daftar berpotensi atau berpeluang menjadi peserta pemilu. Nah, terkait dengan berapa banyak peserta pemilu ke depan, kami tentunya tidak bisa berspekulasi. Tidak seperti analis sepak bola atau komentator sepak bola prediksi kelompok atau football ini visi ya FC ini akan juara atau meraih skor berapa, kami tidak bisa berspekulasi demikian karena semuanya harus dilalui step by tahapan demi tahapan seperti itu. Dan terkait dengan parpol ya, saya persilakan kepada para komentar untuk mengomentari, jangan saya, Mas ya. Siap-siap, Bang. Berarti baru yang kemungkinan baru dipastikan jadi peserta 9 partai tadi ya, Bang ya. Cuma tinggal melalui proses administrasi aja ya. 9 parpol pun harus melampaui atau lolos verifikasi administrasi. Dan saat ini kami belum bisa berbicara banyak karena verifikasi administrasi yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota ini belum mulai. Kecuali hasil verifikasi administrasi kita sampaikan kepada partai yang bersangkutan dan publik sudah diketahui, maka itu kita sudah bisa memprediksi peluang ya, peluang. Medcom.id, a part of Media Group Network.